Tetapi walaupun Nabi Muhammad kita dah tahu dah kesudahannya, tetap tuan-tuan nak pasal apa? Tadi saya kata dah tadi, satu perasaan wujud dalam diri tuan-tuan. Ada satu ruang dalam hati kita, Nabi Muhammad ni istimewa tuan-tuan. Ada satu ruang, Nabi Muhammad ni dalam hati dia, ada satu ruang. Sebut nama Nabi Muhammad ni, Masya Allah. Tambah tuan-tuan dengar qasidah tadi. Tambah tuan-tuan dengar qasidah puji Nabi Muhammad. Yang tak faham di mana? Di mana? Di kumpulan mana? Tak tahu, main mana. Tapi orang yang faham bahasa Arab, dia faham. Kita tanya dia, apa makna dia tadi? Tak tahu, saya hanggup. Nampak macam faham. Hari ini Amerika menghantar kapal angkasa, menghantar robot ke planet kerana nak melihat di planet itu boleh hidup atau tidak manusia. Sedangkan Allah dah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 8, ayat 10. Allah kata bumi ini hanya tempat hidup untuk manusia. Manusia tidak boleh hidup di tempat lain. Canggihnya Quran tuan-tuan. Nabi tinggalkan pada kita Quran yang sangat canggih. Mereka mencari-cari di planet Mars ada air ataupun tidak. Quran bagi jawapan 1400 tahun yang lepas, tidak ada air di planet Mars. Kalau lah balik pada Quran, pembiayaan yang begitu besar untuk hantar robot ke planet Mars boleh dibangunkan untuk membangunkan manusia. Cantik tuan-tuan Quran. Sebab itu Allah bersumpah, Yasin. Tuan-tuan tahu Yasin itu apa makna? Toha apa makna? Yasin dan Toha adalah dua nama bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, nama aku ialah Abul Qasim, nama aku ialah Ahmad, nama aku ialah Al-Hashir, nama aku ialah Muhammad, nama aku ialah Akhir, kata Nabi. Nama Nabi apa? Ahmad, Muhammad, Abul Qasim, Al-Hajir, Al-Aqib. Tetapi Allah memanggil Nabi dengan nama yang sangat indah dalam surah Yasin. Yasin. Manisnya tuan-tuan. Manis sungguh Allah panggil Nabi Muhammad dalam surah Toha. Toha. Tuan-tuan dengar Yasin. Tak jemu-jemu tuan-tuan. Yasin. Kata Ibnu Abbas, kata Abu Hurairah, Yasin dan Toha adalah dua nama yang Allah panggil pada Nabi Muhammad. Sebab itu selepas Yasin dan Toha, ada Ka di belakangnya. Ka itu yang gomel untuk Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal innaka. Ka itu Yasin. Toha ma anzalna alaika. Ka itu apa? Toha Nabi Muhammad. Ka itu maknanya apa? Kamu. Toha ma anzalna alaika al-Quran al-tashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu untuk menyusahkan kamu. Tidak Toha, melainkan untuk menyenangkan kamu wahai Toha. Yasin, demi Al-Quran yang bijak, kamu adalah Rasul wahai Yasin. Innaka laminal mursalin. Sebab itu Toha dan Yasin disebut dalam selawat.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha dan Yasin nama lain bagi Nabi Muhammad. Tuan pergi Masjid Nabawi, Muhammad di tengah-tengah, Yasin belah kanannya, Taha belah kirinya, digantung di Masjid Nabawi. Masya Allah, peringatan tuan. Tuan nak soal apa tentang Quran? Ada jawapan. Sebab itu Allah sumpah, Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, wal-Quranil Hakim. Allah kata Quran yang bijak. Masya Allah. Tuhan tak kata Quran yang cerdik. Tuhan tak kata Quran yang zaki. Allah tak kata wal Quranil alim, wal Quranil zaki. Tidak, wal Quranil hakim. Hakim apa maksud? Hakim maknanya bijaksana. Bijaksana apa maksud? Bijaksana maknanya datanglah masalah apa, aku boleh selesaikan masalah itu. Itulah namanya hakim. Alim cuma pandai, belum tentu selesaikan masalah. Berapa banyak orang yang pandai-pandai sekarang berada dalam masalah? Sebab dia cuma pandai, dia tak boleh menyelesaikan masalah. Namanya alim. Budak universiti alim, duduk dalam universiti pandai, tetapi dengan tipu, dengan sedikit mengedah-dadah. Budak universiti mahasiswi, kerjanya bercinta dengan negro, akhirnya kena bawa dada, kena hati Cina. Pandai kan dia? Pandai. Tapi salah baca. Zaki cerdik, tapi belum tentu pandai. Orang cerdik belum tentu pandai. Apa makna cerdik? Cerdik mengambil kesempatan, cerdik mencari peluang. Itu cerdik. Cerdik, oh kamu elok orang nak jamu makan, kamu sampai. Awal-awal buat kerja tadi, haram nampak kamu. Hei, esak aku cerdiknya. Itu cerdik. Ayah Pin, Pin Ayah Pan, itu orang cerdik. Dia bodoh, tapi dia boleh manipulasi orang untuk bagi duit pada dia. Akhirnya dia boleh buat markas dia. Itu nama dia cerdik. Orang cerdik ni bagus, tapi tak mestinya cerdik ni pandai. Cuma tengok atuk-atuk kita, mana pandai? Diploma tak ada, ijazah jauh sekali. Tetapi atuk-atuk kita buka kebun berekar-ekar kebun durian. Hutang tidak ada, padi berzolong. Tidak ada hutang, matinya tak ada hutang. Kredit tak sampai, kredit kad tak sampai, alung jauh sekali. Tapi tak pandai, tetapi cerdik. Anak dia 6-6 masuk universiti. Menantu dia, anak dia, cucu dia, semua masuk universiti. Berapa belum tanah anak dia buka? Cucu dia masuk universiti. CJ dia, ni kebaik, boleh gulung roti canai. Cuba tanya dekat cucu dia, berapa banyak tanah yang kamu buka? Yang dia buat ialah dia jual tanah tok dia untuk bayar hutang kat kredit. Siapa cerdik tak berbijak? Tu yang kata cerdik. Cerdik ni tuan-tuan naik motor, lalu kok kampung, motor pancit. Mana kedai tayar? Jauh. Tahan orang. Kedai motor di mana? Jauh pancit, Pulau Batu. Ni tayar pancit pancit. Oh, saya pun tak ada spare tayar pancit. Alat membuka tayar pun tak ada pancit. Pancit menapak je lah pancit. Saya nak tarik pakcik pun, pakcik tengoklah. Kaki saya pun tak ada, tangan saya pun tak ada. Sebelah saya pakcik, tangan kaki kamu ke mana? Inilah bahan rempit. Kalau sebelah tangan boleh saya pegang pakcik, tangan sebelah yang bulat minyak. Sekarang tak boleh. Tak apalah, pakcik cari jalan. Pakcik ni kena cerdik. Dia nak buka ke tayar berikat, motor sikat? Tak. Dia buka juga, dia buka, dia ambil lalang tepi jalan. Dia ambil lalang tepi jalan, dia sumbat dalam tayar dia. Sumbat. Dia pasang balik tayar tu, boleh berjalan 10 batu sampai kedai motor. Pakcik ni namanya apa? Cerdik. Ada bacanya. Tapi ada orang yang lebih cerdik.
dia tak bayar, ambil lalang. Dia buka saja tayar motor dekat, dia tahan kereta. Dia balik, nak tayar tolak, tayar dia lalang.